Peredaran gelap narkoba lintas provinsi berhasil digagalkan Polres Tanjung Jabung Barat Jambi. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap sebanyak 2 orang kurir dan menyita barang bukti berupa 3 kg sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat Jambi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan Kepulauan Riau, Batam, Lampung. Dua pelaku yang bertindak sebagai kurir berhasil diringkus saat berada di loket PO Hikmah Sugeng Mujayan, Kuala Tunggal, Tanjung Jabung Barat. Kedua pelaku yakni FP 24 tahun warga Jember Jawa Timur dan KDA 24 tahun warga Kota Tangerang Selatan Banten. Keduanya diringkus karena gerak-geriknya mencurigakan saat hendak membeli tiket bus. Dari tangan keduanya polisi menyita 3 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau dan teh merah. Barang bukti narkoba yang dibawa menggunakan tas berwarna hitam dari Kepulauan Riau Batam itu rencananya akan dibawa menuju Lampung lewat jalur darat. AKBP Badli, Polres Tanjung Jabung Barat mengatakan, dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah. Namun, baru diberi uang jalan sebesar 500 ribu rupiah. Selebihnya, upah akan dibayar lunas jika sabu senilai dari 3 miliar rupiah itu telah diterima oleh pemesannya. Tahun 2009, tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kemudian, dari pengungkapan yang berhasil kami ungkap, apabila kita kalkulasi secara ekonomis dengan total sabu seberat 3.000 gram atau 3 kilo ini, apabila 1 gram dihargai 1.300.000, maka nilai ekonomis sebesar 3.900.000. Sementara untuk barang bukti lain, 4 butir ekstasi tadi dengan berat 1,12 gram dengan harga per butir 250.000, maka total nilai ekonomisnya 1 juta. Dari dua barang bukti ini, sabu dan ekstasi, total keseluruhan nilai ekonomisnya 3.901.000. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kurir narkoba asal Pulau Jawa ini harus menginap di Hotel Prodeo milik Polres Tanjung Jabung Barat. Saat ini, polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap siapa bandar besar atau pemilik barang haram tersebut. Kini kedua pelaku pun terancam hukuman mati, mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.